semua dari Sabang sampai Merauke. Selamat datang di channel YouTube Matematika TV. Hari ini kita akan membahas soal prediksi UTBK SBMPTN tahun 2021 materi tentang turunan fungsi aljabar. Oke, ini dia soalnya. Grafik fungsi fx sama dengan x pangkat 3 plus 3x pangkat 2 min 9x plus 15 turun pada interval titik-titik-titik. Oke, langsung saja kita selesaikan soalnya. Grafik fungsi fx turun jika f aksen x lebih kecil dari 0. Maka turunan pertama fungsi fx dirumuskan dengan jika diketahui fungsi fx sama dengan ax pangkat n, maka turunan pertama fungsi fx ditulis f aksen x sama dengan n kali a kali x pangkat n min 1. Dari soal di atas diketahui fungsi fx sama dengan x pangkat 3 plus 3x pangkat 2 min 9x plus 15. Maka interval turunnya adalah f aksen x lebih kecil dari 0. F aksen x sama dengan 3x pangkat 2 plus 6x min 9 lebih kecil dari 0. Kedua ruas dibagi 3 menjadi x pangkat 2 plus 2x min 3 lebih kecil dari 0. Difaktorkan menjadi buka kurung x plus 3 tutup kurung, buka kurung x min 1 tutup kurung lebih kecil dari 0. X1 sama dengan min 3, x2 sama dengan 1. Maka pembuat nolnya adalah x1 sama dengan min 3 atau x2 sama dengan 1. Berikutnya, kita gambarkan garis bilangannya. Pembuat nolnya terdiri dari min 3 dan 1. Karena tanda pertidaksamaannya adalah lebih kecil dari, maka bulatannya berwarna putih. Kita akan menentukan daerah positif atau negatif. Di sebelah kanan 1, kita buat titik misalnya x sama dengan 2. Kita masukkan x sama dengan 2 ke pertidaksamaan x pangkat 2 plus 2x min 3 lebih kecil dari 0. Untuk x sama dengan 2, daerahnya adalah positif. Kemudian, di antara min 3 dan 1, kita buat titik misalnya x sama dengan 0. Untuk x sama dengan 0, daerahnya adalah negatif. Kemudian, di sebelah kiri min 3, kita buat titik misalnya x sama dengan min 4. Untuk x sama dengan min 4, daerahnya adalah positif. Kita lihat tanda pertidaksamaan dari soal di atas adalah lebih kecil dari, maka daerah yang memenuhi adalah daerah negatif. Maka
daerah negatif yang memenuhi adalah seperti ini. Maka interval turunnya adalah min 3 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 1. Ini dia jawabannya. Apakah ada jawabannya min 3 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 1? Jawabannya adalah yang D. Min 3 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 1. Oke, sekian pembahasan soal prediksi UTBK SBMPTN tahun 2021 materi tentang turunan fungsi aljabar untuk hari ini. Oke, terima kasih sudah menonton video kita di Matematika TV. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Kalau ada pertanyaan, follow akun Instagram kita @matematikatvofficial. Matematika TV mengucapkan selamat Hari Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 bagi subscriber channel YouTube Matematika TV dan follower Instagram @matematikatvofficial beragama Kristen yang merayakannya. Sukses selalu ya!